ini aku mau make up di mobil lagi. Ini make up apa ya? Mau ke mall. Kalau yang kemarin kita bikin make up di gym, sekarang kita make up ke mall. Bedanya kita pakai foundation. Bukan foundation sih, CC cream. Oke, kita lihat ya. Pertama-tama, aku tetap pakai face mist dari Shanen. Kenapa aku getol banget pakai ini? Karena aku pengen kalian juga pakai. Ini bagus banget, serius. Warnanya cantik banget packagingnya, kayak gini. Ini mirip kayak packaging di Korea. Mirip kayak Laneige juga. Coba ya. Ini pas banget dipakai di Bali. Secara di Bali sekarang suhunya panas banget dong. Jadi kalian bisa pakai, apa ini namanya? Refresh facial mist atau facial mist kapan aja, anytime you can. Ini buat ngelembapin. Jadi sebelum aku pakai CC cream, aku pakai itu dulu. Next, kita lihat apa yang ada di sini. Aku bakalan pakai apa ya? CC cream. Sebenarnya aku pengen banget cobain cushionnya dari Shanen, cuman belum ready di aku. Jadi nanti aku review lagi ya. Pakai CC cream. Ini pakainya dikit aja. Dikit aja, karena makeupnya nggak buat kerja, tapi buat jalan. Ups. Nah, tadi habis mandi, aku udah pakai pelembab. Jadi kalian kalau cuaca kayak gini, harus banget pakai pelembab. Biar wajahnya itu terhidrasi dengan baik. Ini make up aku ya, jadi kalau kalian suka, kalian boleh ikut. Nah, pakainya dikit aja. Kayak cuman nutupin bagian-bagian yang agak... yang banyak flek, gak flek sih, apa sih namanya, kayak bekas-bekas jerawat gitu loh. Sebenarnya kalau mau pakai foundation itu bagusnya tuh di tap. Cuman karena hari ini kita pakainya CC cream, jadi nggak apa-apa kalau kayak diusap gini. Karena dia nggak terlalu tebel gitu. Aku udah nggak sabar banget pakaiin Shanen yang cushion karena itu pasti bagus banget. Udah ada sponnya, jadi kayak praktis banget deh. Nih, sini tadi udah ketutup. Terus sekarang kita pakai bedak padat. Makeup aku tuh simple banget, cuma pakai bedak. Intinya tuh di blush on sama di lip cream. So, pakai bedaknya aku pakai ini, pakai MAC. MAC. Gak tau nomor berapa. Kayaknya NC 25 atau 30 mungkin. Kayak gini. Aku lebih suka pakai brush karena dia nggak bedok. Kayak cuma diusapin gitu loh. Aku perlu bedak buat jalan-jalan. Buat apa? Buat nyerap minyak-minyak yang ada di kulit aku. Karena kulit aku itu cenderung daerah T-zone-nya itu berminyak. Sini berminyak, yang sini agak kering. So, habis ini kita pakai blush on dari Emina. Ini yang Marshmallow Lady, warnanya gini, kayak agak orange atau apa ya warnanya. Ini udah paling sering aku pakai, dia nggak terlalu merah, nggak terlalu kuning atau orange juga, pas menurut aku ya. Aku saranin sih pakainya di bawah ini. Sebenarnya dari bentuk wajah aku tuh kan bulat, harusnya tuh kita pakainya gini, kayak dia biar kesannya lebih tirus. Cuman buat jalan doang, aku pakainya di bawah sini. Sini. Sama, lewatin hidung sama di ujung sini. Kayak ini. Ini pokoknya make up paling cepet deh. Aku paling suka make up di mobil tuh kayak gini. Misalnya kalian ada pengen request make up atau brand tertentu yang bisa aku review, silahkan tulis di comment box ya. Yang
bukan terakhir sih, ini kayak biar bulu mata aku lagi tipis banget, jadi udah gak pasang bulu mata. Jadi buat menyiasatinya aku pakai maskara. Ini favorit banget dari Maybelline, Total Temptation. Ini banyak banget beauty blogger yang pakai dan ternyata emang sebagus itu. Kenapa kita harus pakai maskara? Karena menurut aku ya, mata itu cermin dari diri kita. Jadi kalau mata kita sayu tuh kayak auranya tuh ke orang tuh juga kayak nggak bagus gitu loh. Jadi kalau kita pakai maskara tuh kan kayak lebih hidup gitu matanya. Pokoknya aku suka banget tuh pakai bulu mata palsu, extension bulu mata itu kayak bener-bener gila sih, bikin makin cantik. Ya pada dasarnya sih semua teman-teman cewek-cewek di luar sana juga udah cantik. Pakainya dikit aja sih biar kayak ada kesannya lentik gitu loh. Terus pakai di bawah gitu. Karena aku udah sulam alis kayak gini, jadi kayaknya ini bener-bener ngebantu banget. Jadi gak usah bikin alis-alis lagi. Gelas. Aku mau pakai dua lip matte ini. Aku pakai dua lip matte ini. Sekarang kita mau bikin ombre. Masih aku mau kasih tahu tentang Shannon ini. Ini banyak banget warnanya. Aku belum bisa review sekarang karena belum ready semua. Cuman aku udah punya beberapa. Jadi kalian nanti yang mau gabung jadi member itu bisa dites dulu gitu. Nanti banyak banget paketnya deh pokoknya. Starter kitnya banyak banget. Kenapa sekarang aku beralih kayak tertarik jualan lipstick? Gak lipstick aja sih, kayak skincare juga ya. Pokoknya kenapa aku tertarik? Karena menurut aku lipstick itu kebutuhan semua perempuan di luar sana. Mau yang belia, muda, terus kayak udah mature, atau pokoknya siapa aja itu. Kayaknya kalau kita keluar tanpa lipstick tuh pucat banget gak sih? Nah, kenapa aku pilih Shannon? Selama ini aku suka banget beli lipstick. Apalagi kalau kayak jalan di mall, terus kayak ke Guardian atau kemana, pasti mampir beli lipstick. Rata-rata shade-nya sama. Aku cobain dari mereknya si A, si B, itu artis semua yang punya, aku cobain. Teksturnya sama. Ternyata pas temen aku tawarin ini, aku coba. Menurut aku ini lebih ringan. Terus nilai plusnya adalah misalnya nih, kalau kalian beli lipstick mereknya yang lain, misalnya aku sebutin aja kayak Wardah, Makeover. Kalau yang punya artis yang lagi happening itu kayak punyanya Nana Mirdad, punyanya Titi Kamal ataupun Rosa. Kalian beli, ya udah beli aja. Terus pasti kalian bakalan pengen shade ini gitu loh. Jadi mungkin bakalan menuhin pouch kalian dengan bermacam-macam lipstick. Nah, di situ aku ngeliat peluang kenapa harus Shannon. Karena Shannon jadi kayak dia tuh sama. Aku udah cobain, teksturnya sama, malahan lebih bagus, lebih ringan. Nilai plusnya adalah kalian bisa berinvestasi. Jadi kalian bisa dapat duit dari lipstick ini gitu loh. Jadi kalau kalian mau beli buat diri sendiri tapi kalian juga bakalan dapat poin ataupun benefit-benefitnya. Misalnya kayak mungkin rewardnya kayak apa namanya, bisa kayak tiket. Okay, sekarang setelah aku bercuap-cuap tentang Shannon dan ini juga usahakan, aku bakalan pakai. Yang nomor 10 itu buat layar pertama, kemudian yang nomor 3 itu bikin ombre-nya sudah sini. Try. Jadi aku swatch dulu biar kalian tahu. Aku ada satu warna lagi, itu warna itu agak coklat gelap gitu, sudah lama dapet. Pasti kalian suka. Gimana sih caranya fokus? Okay, ini warnanya, kita bikin ombre. Sebenarnya Shannon ini karena aku udah lama banget, cuman aku baru tahu karena kakak mau deh. Jadi aku kayak baru tahu gitu loh. Lipstick sebagus ini, terus ada bisnisnya. Kalau sementara ini kan kayaknya nggak ada tuh yang jualan lipstick, tapi dibikin bisnis gitu loh. Okay. Ini honest review banget dari aku. Aku udah di hari ini pakai ini. Itu kalau kita swatch sekali, itu gimana ya? Kayak di bibir tuh nempel, ringan, nggak ada gumpalan. Terus dia mirip kayak orang sulam bibir gitu loh. Jadi kayak yang udah nyatu, terus nggak kelihatan gitu pakai lipstick.
akan bisa tumbuh berapa detik, mungkin sekitar ya 15-20 detik biar agak kering dulu, nanti dia bakal nyatu. Next, sekarang ini udah agak kering nih, aku mau zoom. Gila, ini benar-benar yang nih, dia nggak ada gumpal sama sekali. Dia benar-benar nyerap banget. Ini warnanya serius cantik banget, ini best seller. Terus sekarang kita bikin ombre pakai nomor 3. Bikin ombrenya di bagian dalam aja ya. Aku mau fokus ke lipstiknya karena aku jualan lipstik ini karena dia sebagus itu. Cantik banget kan warnanya. Oke, okay, ya, aku mau ingetin sama kalian daripada kalian daripada kalian beli lipstick menemenuhin couch makeup, sebenarnya boleh aja sih kalian beli lipstick brand apapun itu. Cuman aku mau ngajak kalian bareng-bareng, kenapa enggak sih kita pakai lipstick ini? Toh emang dia bagus, terus dia made in Indonesia. Terus dia sudah ada BPOM, dia halal, pokoknya semua kalangan bisa pakai. Warnanya itu cantik-cantik banget. Dan nilai plusnya adalah kalian bisa join di bisnis ini. Kalian bisa ngasilin rupiah-rupiah dari kalian cuman jualan lipstick gitu. Jadi kalian bisa kalau kalian jadi member, nanti kalian bisa dapat harganya yang khusus member. Ya pasti dong, lebih murah. Terus kalian juga bisa dapetin poin-poin. Kalian kumpulin poin-poin itu, kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa dapet uang tunai, atau bahkan bisa dapet kendaraan. Jadi mulai sekarang siapapun itu, kalau kalian masih muda pun, anak SMA, kuliah semuanya, ayo gabung yuk, kita bisnis bareng-bareng. Jadi kalau ada yang mau, kalau ada yang kepo-kepo, bisa DM aku, bisa WA aku. Nanti kita atur kalau udah ada berapa anggota, kita meeting, kita bikin gimana sih ngebumingin brand ini gitu. Jadi perlu kalian ingat, Shanen itu gak hanya jualan lipstick, tapi kita juga ada cushion, ada facial wash, ada facial mist. Itu benar-benar udah terbukti bagus banget. Oke? Okay? Thank you.